Hasil Malaysia versus Timnas U23 Indonesia, striker Garuda yang bermain di Persis Solo, Ramadan Sananta berhasil membawa Indonesia unggul 1-0. Gol Ramadan Sananta terjadi di menit ke-29. Lolos dari perangkat offside, Ramadan Sananta menggiring bola dan menggocek seorang bek lawan. Menariknya, Ramadan Sananta melakukan tipuan bak, Ankle Breaker, yang membuat lawan terjungkal sebelum melepaskan tembakan palcing ke pojok kiri gawang Malaysia. Gol, skor 1-0 buat Indonesia. Pada laga ini, pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, memasang dua wonderkid Persib Bandung untuk menghadapi Malaysia di Piala AFF U23 2023. Shin Tae-yong memang tak memiliki banyak pilihan di Piala AFF U23 2023.